لله رب العالمين وبه نستقيم على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منفع في علم في الدارين آمين وعن البراء بن عازب dari براء بن عازب أنه bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم قال bersabda jaddal malaikatu bersungguh-sungguh oleh malaikat wajtahadu dan mereka bersungguh-sungguh fi ta'atillahi dalam ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil aqli dengan akal. Wajaddal mu'minuna dan bersungguh-sungguh oleh orang-orang mukmin min bani Adam daripada bani Adam ala qadri uqulihim atas sekedar ukuran ya akal-akal mereka. Fa'amaluhum bi ta'atillahi azza wa jalla aw faruhum aqlan. Maka amal mereka, maka yang paling beramal di antara mereka dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang paling sempurna akalnya di antara mereka. Yang paling cerdas. Ya. Jadi ada orang sembahyang, sembahyang aja rajin, tapi kurang cerdas. Ada orang yang sembahyang rajin tapi cerdas. Pahalanya banyakkan orang yang rajin tapi cerdas. Ya, sama-sama ikhlas, sama-sama, tapi dia yang satu lebih cerdas. Maka yang lebih cerdas lebih banyak pahalanya. Wa an Aisyata dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata beliau qultu aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yatafaddal ya. Dengan apa mendapatkan keutamaan annasu oleh manusia di dunia, di dunia. Dengan apa? Qala ia menjawab bil akli dengan akal. Jadi kalau pengen dapat keutamaan itu dengan akal. Ada kiai datang belakangan disuruh ke depan. Karena ilmunya tuh, karena cerdasnya. Disuruh duduk depan. Orang biasa datang belakangan, tetap di belakang. Bahkan kadang duluan tetap di belakang. Jadi ilmu tuh utama. Qala bil akli, ia menjawab dengan akal. Qultu aku berkata wa fil akhirati, bagaimana kalau di akhirat untuk mendapati keutamaan di akhirat apa dengan akal juga? Qala ia berkata bil akli, dengan akal juga. Jadi mau dapat keutamaan di dunia dengan akal, mau dapat keutamaan di akhirat dengan akal, dengan cerdas. Qultu aku berkata alaysa innama yujazawna bi a'malihim, bukankah hanya saja mereka dibalas dengan amal-amal mereka? Kenapa dengan akal ya? Bukankah mereka dibalas dengan amal-amal mereka? Faqala, maka menjawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah tu wahai Aisyah wa hal amilu illa bi qadri ma atahumullah minal akli. Apakah mereka beramal? Ya, ini apakah? Ya, maknanya tidak. Tidaklah mereka beramal kecuali illa biqadri ma'atohumullahu bil akli minal akli. Kecuali dengan sekedar apa yang Allah berikan mereka daripada akal. Ya, kecuali dengan sekedar akal yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka beramal itu dengan akalnya, bukan dengan hanya amalnya saja, bukan. Kita punya pegawai pinter sama punya pegawai bodoh, mana demenan? Mana sukaan? Yang pinter apa yang bodoh?
yang pintar. Punya anak buah bodoh, ya Allah. Ya. Anak buah bodoh. Ya, ada aja kesalahannya tuh, ada aja kesalahannya. Nah, yang pernah jadi bos. Gitu emang aja. Anak punya yang pintar, enggak pakai dibilangin, pintar, enggak tahu mengaji. Enggak tahu. Tapi anak buah yang bodoh. Ya Allah, udah dibilangin masih kagak ngerti. Begitu pula Allah punya apa? Punya hamba yang pintar, bukan yang bodoh, yang disenang. Fabiqadri ma'utu minal akli kanat a'malu, maka dengan sekadar apa yang mereka diberikan daripada akal adalah amal mereka itu. Jadi amal mereka itu, pahalanya itu bergantung dengan akal mereka. Wabiqadri ma'amilu yujzauna, dan dengan sekadar apa yang mereka amalkan, mereka akan dibalas. Jadi balasan itu bergantung kepada akalnya. Semakin cerdas semakin banyak, semakin cerdas semakin banyak. Ikhlas itu bagian kecerdasan. Jadi kalau orang kagak ikhlas, enggak cerdas. Ya. Jadi ikhlas bagian kecerdasan. Itu ada orang pinter tapi enggak ikhlas. Nah, itu dia enggak cerdas. Ada orang pinter tapi dia enggak ikhlas, dia enggak cerdas. Jadi ikhlas itu bagian kecerdasan. Bagaimana enggak cerdas orang yang ikhlas? Kenapa? Ya. Tentu dia pengen dilihat hanya oleh Allah, bukan oleh yang lain. Kalau orang pengen dilihat oleh yang lain, bodoh namanya. Gitu. Dan juga betapa enggak bodoh orang yang riya, enggak ikhlas, riya. Betapa bodoh orang yang riya. Kenapa? Harusnya mah dia pengen dilihatnya sama Allah, kenapa sama yang lain Allah? Harusnya sama Allah, kenapa sama orang? Kenapa? Karena yang balas nanti adalah Allah. Yang kasih pahala adalah Allah. Kenapa sama orang? Jadi bodohnya jadi banget tuh orang yang riya. Bodohnya banget. Wa an Ibni Abbas, yang dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, ya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in alatun wa udatun, bagi setiap sesuatu ada alat dan ada persiapan. Wa inna alatal mu'mini al aql, alat orang mukmin itu akal. Wa li kulli syai'in matiyatun, bagi setiap sesuatu ada kendaraannya. Wa matiyatul mar'i al aqlu, kendaraan seseorang adalah akal. Jadi akal kendaraan. Jadi kalau ada orang malas ibadah, malas sembahyang, enggak mau sembahyang, ya, itu kendaraannya mati. Mendorong mobil lebih gampang daripada mendorong kendaraan orang. Orang kalau udah enggak mau, udah enggak bisa, mau diapain enggak bisa. Wa li kulli syai'in di'amatun, bagi setiap sesuatu ada tiangnya. Wa di'amatu dini al-aqlu, tiangnya agama adalah akal. Wa li kulli qaumin ghoyatun, bagi setiap sesuatu, bagi setiap kaum ada puncaknya. Wa ghoyatul ibadi al-aqlu, puncaknya hamba adalah akal. Wa li kulli qaumin da'in, bagi setiap kaum ada, ya, penyerunya. Wa da'il abidin al-aqlu, penyerunya orang yang ibadah adalah akal. Wa li kulli tajirin bidu'atun, bagi setiap sesuatu ada, ya, bagi setiap pedagang
ada barang dagangannya. Iya, orang dagang mesti kagak ada barang dagangannya. Ada itu, walaupun punya orang umpama dia jualin. Ya, sekarang kan begitu ya. Di rumah mah nggak ada barangnya, tapi di sono ada gitu. Wa bidaatul mujtahidina al-aqlu, dan barangan orang-orang yang ya sungguh-sungguh adalah akal. Wa likulli ahli baitin qayyimun, bagi setiap ahli rumah ada penegaknya. Wa qayyimu buyuti siddiqina al-aqlu, penegak ya rumah orang-orang yang jujur, orang yang benar. Siddiq ini omongan dan perbuatan sama. Ya, namanya Siddiq. Beliau mah Siddiq banget, orangnya benar, omongannya benar, ilmunya benar, omongan sama perbuatannya sama. Adalah al-aqlu, akal. Wa likulli kharabin imaratun, bagi setiap ya kehancuran itu ada bangunan. Iya, dibilang hancur ada bangunannya. Ya, enggak bisa dibilang hancur kalau enggak ada bangunan. Wa imaratul akhirat yang aku, bangunan akhirat adalah akal. Jadi akal. Biar cerdas. Wa likulli imri'in aqibun, bagi setiap seorang itu ada kesudahannya. Ada akhirnya. Yunsabu ilaihi wa yuzkaru bihi, yang dinisbatkan kepadanya dan akan disebutkan kepada dengannya. Iya. Jadi itu ada akhirnya. Apakah nanti akhirnya itu ya baik atau buruk? Bagi setiap orang itu punya kesudahan, punya akhiran. Baik atau buruk. Jadilah yang baik, jangan sampai jadi yang buruk. Wa aqibus siddiqina allazi yunsabuna ilahi wa yuzkaruna bihi al-aql. Ya, kesudahan orang-orang yang benar, yang jujur, yang dinisbatkan mereka kepadanya dan disebutkan dengannya adalah akal. Akal cerdas. Wa likulli safarin fustatun, bagi setiap perjalanan tuh ada terminalnya. Ya, pasti ada tuh. Terminalnya ada, pasti ada. Nanti dia di mana tuh berhentinya? Pasti ada. Ada orang bininya 2, 3 bininya, pasti ada ntar. Yang dia kalau lagi sakit di mana adanya? Ada terminalnya. Masih sehat kan jalan-jalan ke sono kemarin gitu ya. Ntar lagi sakit pasti ada terminal ntar. Biasanya yang tua biasanya. Wa fustatul mu'minina al-aql. Terminalnya orang mukmin adalah akal. Jadi akal nih hebat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal mu'minina, sesungguhnya yang paling dicinta daripada orang mukmin, ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, man nasaba fi ta'atillah azza wa jalla wa nasali ibadihi wa kamul aqlu. Ya, adalah orang yang menegakkan pada taat kepada Allah azza wa jalla dan menasihati bagi hamba-hambanya dan sempurna akalnya. Itu orang mukmin yang paling dicinta kepada Allah. Orang yang menegakkan dalam taat kepada Allah Ta'ala azza wa jalla, ya azza wa jalla, dan dia menasihati hamba-hamba Allah dan sempurna akalnya, masya Allah. Jadi dia tegakkan dirinya taat kepada Allah azza wa jalla, dia berdiri menegakkan dirinya untuk taat kepada Allah, dan dia nasihatin orang dan sempurna akalnya. Kiai ini ulama ini. Dia berdiri, dia kokohkan dirinya, ya, lalu dia nasihatin orang dan cerdas orangnya. Jadi kita mesti cerdas, mesti pintar. Wa nasaha nafsahu, dan dia menasihati dirinya, fa absara, lalu dia dapat melihat, wa amila, dan dia beramal bih, dengan ilmunya, ayyama hayatihi, di hari-hari hidupnya, fa aflaha wa anjaha,
maka dengan sebab itu dia menjadi menang ya dan sukses. Jadi dia nasihatin orang, dia nasihatin dirinya ya, dia beramal di masa hidupnya, dia bakal menang dan sukses. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atammukum aqlan asyaddukum nilai khaufan. Yang paling sempurna di antara kamu akalnya adalah yang paling sangat takut di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pengertian pinter itu satu ya tambah satu sama dengan dua, bukan ya, bukan itu ya. Bukan hanya itu pengertiannya, itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling takut di antara kamu, yang paling sempurna akalnya di antara kamu adalah yang paling sangat takut di antara kamu kepada Allah. Jadi siapa yang paling takut kepada Allah, itu yang paling pintar. Takut, enggak mau berbuat maksiat, takut. Enggak mau melakukan pelanggaran kepada Allah, takut. Enggak mau korupsi, takut. Enggak sholat, takut. Enggak puasa, takut. Enggak ngaji, takut. Enggak ya, ibadah kepada Allah, takut. Berbuat maksiat, takut. Nah, ini orang paling pintar. Nah, kalau ada orang pintar, matematikanya 9, IPA-nya 9, ilmu eksaknya, ya. 9 semuanya, serba 9, tapi maksiat mulu, itu bodoh namanya. Bukan pinter. Jadi pinternya digunakan untuk maksiat, namanya bodoh. Enggak pinter. Wa ahsanukum fima amara bihi wa na'a anhu nazaran wa in kana aqallukum tatawwa'an. Dan yang paling bagus di antara kamu pada apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang, ya. Penalarannya, ya. Jadi yang paling bagus di antara kamu penalarannya, ya, pengamatannya pada apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Wa in kana aqallukum tatawwa'an. Sekalipun dia itu sedikit sholat sunatnya, sekalipun dia itu paling sedikit ibadah sunatnya. Tuh. Ya. Jadi yang paling sempurna di antara kamu akalnya adalah orang yang paling tak, orang yang paling sangat takut di antara kamu dan yang paling bagus di antara kamu penalarannya ya, pengamatannya pada apa yang Allah perintahkan dan larang, sekalipun dia itu orang yang paling sedikit amalan sunnahnya. Ya, ibadah sunnahnya sedikit tapi takutnya banyak, enggak mau berbuat maksiat, enggak mau ya, dia itu dilarang sama Allah kerjain, enggak mau dia, dia jauhkan sejauh-jauhnya baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Masya Allah, itu orang yang paling cerdas akalnya. Ini boleh dihafalin nih biar ingat, atammukum aqlan asyaddukum nilai khaufan. Apalin biar kita bisa kayak begini, wa ahsanukum fima amara bihi wa na'a anhu nazaran wa in kana aqallakum tatawwa'an. Mudah-mudahan kita diberikan akal yang sempurna. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.